Itu hasil PISA, kemampuan literasi dan numerasi anak-anak kita dibandingkan dengan negara-negara lain makin menurun survei tiga tahun terakhir setiap kali ada survei tingkat internasional memang selalu mengelus dada dan, yeah. dan prihatin melihat hasil angka-angka ini Pak Toto silakan diteruskan jadi penggantinya tadi baru satu hal yang anda sampaikan diganti lewat apa lagi? Jadi level kognitifnya tadi ya, dari mata pelajaran, penguasa mata pelajaran ke literasi numerasi Dan itu yang bisa tes itu literasi numerasi kompetensi penalar. Yang kedua, tujuannya kalau UN dulu untuk judgement di akhir jenjang, kelas 9, kelas 12, kelas 6 bahkan dulunya, sekarang sudah enggak, itu untuk mengatakan lulus atau enggak lulus, pinter atau tidak pinter. Hmm. Nanti yeah. tidak, itu nanti di tengah tahun, misalnya kelas 8, kelas 10 gitu ya, sehingga ini sifatnya untuk perbaikan hmm. for learning assessment for learning kalau dulu of learning nanti anak yang merasa kurang gitu ya nanti ini bisa memberikan feedback jadi tujuan untuk feedback pak kepala dinas ini jangan khawatir nggak ada uh, hilang UN itu ada penggantinya yang lebih baik insya Allah jadi ini untuk perbaikan supaya guru bisa bercermin kekurangannya di sini siswa bisa bercermin sehingga hasil ini untuk perbaikan paling tidak Jadi setahun kemudian. Jadi bukan hanya siswanya tapi juga ini masukan untuk, untuk guru untuk, untuk perbaikan gurunya. pendidikan karenanya di tengah-tengah supaya Betul. masih ada waktu untuk untuk uh, menutup perbaikan. Oke. Iya. Okay. Ya. soal guru nah, nanti okay. akan kita keluarkan raport. Raportnya detail di setiap sekolah itu apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah baik dan seterusnya di dua kategori tadi. Lalu bentuknya multiple choice UN itu dan di, Mbak Sofia juga mengkritik, "Sofia, uh, multiple choice ini menimbulkan ya satu jawaban benar, dan itu mengganggu sekali." Iya, yeah. tirani satu jawaban benar, kecuali kunci tidak ada yang benar. Mm -hmm. Nanti diubah, ada multiple choice masih ada, masih ada. Kemudian juga multiple choice kompleks, seperti benar salah itu lebih kompleks, itu sebenarnya mm. untuk mideni. juga. Insyaallah ada sedikit essay. Ini untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk berargumentasi, untuk reasoning dan tidak ada jawaban 100% benar, 100% salah. Dan, dan apakah bisa pemerintah yang menilai esai itu kan tidak? Saya, saya tanya sama Pak Toto. Bisa, ya. Saya tanya bisa. sama Pak Toto. Kalau multi choice akan diganti esai, oke saya setuju. Kemudian yang membuat soal itu siapa? Terhadap sekolah yang berada di mana-mana di seluruh Indonesia ini. Apakah Kementerian Pendidikan Nasional ataukah sekolah itu sendiri. Kalau yang membuat soal, soal, soal adalah sekolah sendiri, seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan, Pak Nadim ada kedaulatan sekolah di situ. Ini menurut saya ada satu kemunduran. Karena ini, apa? Ini saya kira dua hal yang berbeda, Pak. Kedaulatan sekolah diberikan dalam bentuk US, USBN yang dulunya dikumpulkan di level kabupaten, dikoordinir kadang-kadang provinsi, kadang-kadang GMP itu nah. seperti menjadi UN-UN kecil, kedaulatan guru hilang, kedaulatan sekolah hilang dalam meluluskan, nanti kembalikan itu. Itu miliknya guru, milik sekolah, silahkan diluluskan, silahkan dibuat soalnya dan guru harus mampu membuat soal. Nah ini berbeda, ini adalah dibuat oleh pusat dan insya Allah SC nanti kita sedang mengembangkan, Ya, nanti kita sedang mengembangkan. Proses SC ini dan nanti kita... artinya kan masih okay. sepakat bahwa ujian nasional itu dilaksanakan hanya waktunya saja, timingnya tetap di, tidak diakses. Tapi, ke ujian nasional itu merusak prosesnya, bukan ujian nasionalnya saja, proses yang menuju satu tahun. Mereka hanya bimbel, 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 stres, stres, stres. Tiap hari ada, ini cirinya ada nanti, ini harus segera dihapus. Sama seperti global warming, something has to be done today. Ini, ini, ini tahun depan disampaikan oleh Mbak Sofi itu beda konteks, okay. beda konteks. Okay. Bedanya itu kalau mapel pilihan ganda itu gampang sekali dibimbel, ditril gampang. Literasi numerasi yang berbasiskan penalaran tingkat tinggi tidak bisa ditril. Saya kira, saya kira itu tidak fair itu. ya mengkambing hitamkan bimbel itu tidak fair ya, karena adanya bimbel itu menyesuaikan dengan bimbel. kebijakan bimbel. pemerintah, okay. ya okay. dan pun okay. nanti penggantinya seperti apa. Pak Toto itu baru mengatakan, "Insya Allah, bukan konsep." Ini yang disampaikan oleh Pak Menteri apa penggantinya itu baru tataran wacana. Ini kan okay. Bukan konsep ini baik. yang mencemaskan, ini yang membahayakan. Okay. Kalau kalau, insya Allah kalau dari memang hati itu penggantinya itu Pak. Ini kan sebuah itu baru, judul, <laughs> <laughs> pak. Itu baru judul, ya. Oke. Okay. Bahwa ujian nasional akan diganti asesmen kompetensi. Okay. Hanya itu aja judul. Dan itu dilakukan atau 2021 ini seperti apa itu? Belum waktu, konsep. Apakah cukup waktu satu tahun untuk mentu Nah, sekarang Itu, itu. Saya tanya sama Pak Toto. Itu Nana yang kami kasih catatan krusial ...bagi Kemendikbud waktu di dalam raker Komisi 10. Keputusan untuk memperlakukan pengganti UN tahun 2021... ...catatan krusialnya adalah transisi setahun ini... ...harus dipersiapkan kompetensi guru dan kualitas guru. Karena tumpuannya akan kembali kepada... Dan realistiskah itu dalam setahun? Kita lihat, kita nunggu nah, dari yang Mas Nah itulah yang saya mencemaskan. Nah. Apakah satu tahun ini realistis atau tidak... Dalam Raker Komisi 10 saya sampaikan kepada Pak Menteri, harusnya Pak Menteri jangan terburu-buru melonseng menghapus UN di tahun 2021. Tapi tadi kata Mbak Sofia, apa-apa. Waktunya sudah telat kalau tidak dihapus sekarang tambah Mbak, lama. Tidak Mbak, Mbak, kan ini emosional kalau itu emosional. Pasti misalnya seperti saya katakan. Wes jangan bilang emosional loh. Iya, pasti. Enggak, saya sudah ada di situ 2005. Saya lihat koran. Ya oh, Emosional karena okay. kan apa? Okay. Pasu Dewa. Komisi 10 sudah dalam posisi mendukung kebijakan ini. Oke, tapi ini dengan, Pak Komisi 10 juga. Jadi ada dinamika memang di Komisi 10 ya. Ya biasa, tapi keputusan rapat komisi sudah pada posisi mendukung kebijakan, Pak. Begini, dengan catatan ada kerjaan PR dari Kemendikbud yang diselesaikan. Oke. Salah satunya adalah percepatan kompetensi guru dan kualitas guru harus secepatnya dikonsolidasi, logisnya demikian. Saya ke Bu Retno. Ya gini, pertama menurut saya adalah, itu udah jadi momok kok. Jadi hapuskan saja, dalam arti kalaupun diganti, kita pikirkan pengganti tetap, dan saya percaya Kemdikbud bisa melakukan itu. Karena mereka punya data 8 tahun kok, terkait dengan data ini. Nah sekarang mulailah kebijakan berbasis data. Kedua adalah menurut saya, kita harus memikirkan bagaimana mempersiapkan. Persiapannya adalah kalau selama ini Kemdikbud itu ngelatih guru, gurunya diundang seluruh Indonesia datang ke Jakarta, sekarang kayaknya udah nggak bisa. Karena begitu guru balik ke, ke, ke sekolahannya, belum tentu kepala sekolahnya setuju apa yang dia terapkan. Menurut saya pelatihannya sekarang harus berbasis sekolah. Mengubah adalah kultur sekolah. Jadi tadi membaca, kalau gurunya nggak baca gimana mau ngedorong murid baca? Kalau gurunya kemudian tidak bernalar gimana mau dorong muridnya bernalar? Jadi ini didorongnya adalah menurut saya adalah berbasis sekolah. Saya yakin bahwa itu bisa dan menurut saya kayak tadi ya gimana mau kita bilang distandarkan wong langit dan bumi kok antara Jawa dengan luar Jawa gitu sarana prasarana kualitas Bukan masalah guru. distandarkan ini 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 salah pengertian bukan distandarkan. Jadi Tadi kan Bapak ya, berkali-kali bilang soal jadi pemerintah itu standarisasi. pemerintah itu harus punya ukuran nilai secara nasional yang mempertimbangkan bahwa Soal-soal ini memiliki daya saing secara internasional. Sekarang itu Kemudian semua buat itu, apa, Pak? sekolah di mana-mana yang berbeda kondisi, itu biar tahu posisi prestasi di sana sejauh mana, seberapa tinggi prestasi tersebut itu diukur dari sini. Kalau bukannya Pak Sadewo. Gimana Konsernya Pak Sadewo itu, itu sudah terjawab oleh pernyataan Pak Totok tadi bahwa akan ada assessment kompetensi nasional yang terstandar kan? Soal dibuat oleh pusat dilaksanakan oleh pusat juga secara okay. terstandar. Karena asesmen dari kompetensi dari itu ya. pada sekolah okay. atau pada siswa Kalau menteri mengatakan bahwa itu asesmen kompetensi okay. itu pada sekolah itu sudah berjalan namanya akreditasi. Itu hanya oh, berbeda, berbeda judul sama. tapi berbeda bagaimana loh, nanti? Dikatakan berbeda. berbeda beda yang mana wujud mana belum berbeda. ada. Okay. Itu hanya beda judul. Beda judul? Beda judul. Okay. Sekarang ada pertanyaan ada pertanyaan berikutnya, Mbak. Kemudian seleksi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, basicnya apa? Basicnya apakah ujian nasional, apakah juga basic? Apa itu, zonasi, Pak. Zonasi, kan? asesmen kompetensi. Zonasi kita menggunakannya. Zonasi itu kan karena kewilayahan saja. Iya, Tapi Pak. bentuk kan seleksinya... Sekarang, Pak, tidak lagi diperlukan... Enggak, ini saya pertanyaan kepada Pak Toto. Seleksi ya. kepada SMP, kepada SMA, <laughs> ya itu basicnya assessment kompetensi. Oke, okay. ah, ya. kan ada... Jadi, jadi, kalau jadi, harus baik, 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 Pak boleh saya menjawab setelah Pariwara tetap di Jakarta. Okay. <laughs> <tetap gelap. laughs>